Raden Rahmatullah atau dikenal dengan sebutan Sunan Ampel adalah tokoh Wali Songo tertua. Ia memiliki peranan besar dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara, terutama di Tanah Jawa. Situs makam Sunan Ampel berada di tengah pusat kota Surabaya, Jawa Timur. Tepatnya di Jalan Kiai Haji Mas Mangsyur, Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya. Karena posisinya yang berada di tengah kota, lokus makam Sunan Ampel mudah dicapai, baik dengan moda transportasi umum maupun dengan kendaraan pribadi. Para peziarah dari luar kota bisa langsung mengakses lokasi makam Sunan Ampel dengan transportasi umum langsung dari Terminal Purabaya Sidoarjo atau Bandar Udara Juanda. Atau bertanyalah kepada sembarang orang, dan sama sekali tidak susah, karena hampir semua orang tahu dan mengenal lokasinya. Bukan hanya berdakwah keliling dan mendirikan pesantren di Ampel Denta, Surabaya, Sunan Ampel juga meluaskan persebaran Islam lewat silaturahmi kekerabatan. Diaspora ajaran Islam makin berkembang di berbagai daerah berkat terbentuknya komunitas-komunitas keluarga Muslim yang baru tumbuh. Sunan Ampel menjodohkan para juru dakwah Islam dengan para putri penguasa di bawah wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Dan beliau sendiri menikahi Nyai Ageng Manila, Putri Arya Teja, Adipati Tuban, sekaligus cucu Arya Lembusura, Adipati Surabaya. Dalam sejarah Regen Surabaya, Raden Rahmat Sunan Ampel juga disebut sebagai Bupati pertama Surabaya. Berdasar historiografi yang dikenal secara umum, Raden Rahmat Sunan Ampel diperkirakan datang ke Majapahit pada awal dasawarsa keempat abad ke-15. Sebelum ke Jawa, beliau singgah ke Palembang untuk menemui Adipati Palembang Arya Damar. Raden Rahmat Sunan Ampel datang ke Majapahit untuk menemui Darawati, putri kerajaan Campa yang dinikahi Raja Majapahit, Prabu Brawijaya V atau Sri Kertawijaya. Raden Rahmat Sunan Ampel tiba di Nusantara bersama ayahnya Syekh Ibrahim Asmarakandi dan kakaknya Syekh Ali Murtado. Syekh Ibrahim Asmarakandi wafat tidak lama setelah sampai di Jawa dan dimakamkan di Desa Gisik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Karena memiliki hubungan dekat dengan Raja Majapahit dan penguasa Surabaya, gerakan dakwah Islam Raden Rahmat Sunan Ampel lebih mudah menembus sekat-sekat kultural masyarakat pribumi. Apalagi kemudian Sunan Ampel mengembangkan dakwahnya lewat pintu kekerabatan dari pernikahan-pernikahan putri-putri penguasa dengan para juru dakwah Islam. Putra Sunan Ampel diantaranya Maulana Makdum Ibrahim, Sunan Bonang, dan Raden Qosim Sunan Derajat, serta muridnya Raden Paku Sunan Giri di kemudian hari turut menjadi bagian dalam perjalanan sejarah Sunan Ampel dalam melakukan syiar Islam di Tanah Jawa. Mereka adalah soko guru utama dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan Islam di Nusantara pasca keruntuhan Kerajaan Majapahit. Menjadi dewan pertimbangan di masa Kerajaan Demak dan menginisiasi kelahiran Kerajaan Pajang dan Mataram Islam. Menuju komplek makam Sunan Ampel, peziarah akan melewati lima gapura yang menyimbolkan konsep rukun Islam yang lima. Gapura pertama disebut sebagai Gapura Munggah yang menyimbolkan rukun Islam kelima, pergi haji ke Baitullah. Setelah itu, peziarah akan menemui Gapura Poso sebelum halaman masjid, Gapura Ngamal yang bermakna ibadah zakat,
Gapura Madep atau menghadap kiblat yang berintikan makna sholat. Dan yang terakhir, gapura menuju makam yang disebut Gapura Paneksen yang berarti kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Makam Sunan Ampel bersandingan dengan makam istri beliau, Nyai Condrowati. Di sekelilingnya juga terdapat makam para kerabat serta murid-murid beliau. Di kompleks Masjid Sunan Ampel juga terdapat makam tokoh yang dikenal dengan nama Mbah Son Haji atau Mbah Bolong dan Mbah Soleh. Keduanya adalah murid Sunan Ampel yang dipercaya memiliki kelebihan yang ceritanya sampai kepada kita sekarang. Mbah Son Haji dikenal dengan nama Mbah Bolong karena pernah pada suatu ketika saat hendak mengakurasi arah kiblat masjid, Mbah Son Haji membuat sebuah lubang di dinding masjid yang jika dipandang bisa tembus langsung ke Ka'bah. Lain cerita dengan Mbah Soleh, tokoh yang makamnya berada di sisi timur masjid ini dikenal lewat cerita sebagai juru sapu masjid yang rajin di masa Sunan Ampel. Syahdan, sepeninggal Mbah Soleh, Sunan Ampel pernah mengeluhkan kondisi Masjid Ampel yang tidak sebersih saat Mbah Soleh masih hidup. Berkat kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mbah Soleh hidup kembali dan membantu membersihkan lantai masjid. Begitu hingga beberapa kali. Setelah Sunan Ampel wafat, barulah sosok Mbah Soleh tidak pernah muncul kembali. Hingga saat ini, para peziarah bisa mendapati 9 makam Mbah Soleh yang berada dalam satu kompleks. Berdasar kisah tutur yang disampaikan turun-temurun, makam-makam yang lain yang berada di sekeliling makam Sunan Ampel tidak semuanya memuat jasad manusia. Sebagian yang terkubur di dalamnya adalah benda-benda pusaka, senjata, dan artefak penting peninggalan Sunan Ampel. Benda-benda itu sengaja dikuburkan agar tidak dirampas penjajah Belanda. Di dalam kompleks makam Sunan Ampel yang terpagari itu juga terdapat makam-makam lain yang bernisan. Nah, dari cerita tutur yang sampai kepada kami hingga saat ini, di kompleks makam Sunan Ampel sendiri tidak semuanya yang dimakamkan di situ adalah jasad dari santri ataupun kerabat beliau, tetapi juga ada beberapa benda pusaka atau warisan yang dirasa penting yang dimakamkan oleh penerus beliau berdampingan dengan makam beliau. Adapun alasan yang sampai kepada kami, mengapa benda-benda pusaka tersebut ikut dipendam yang diwujudkan sebagai makam yang bernisan di samping kanan kiri beliau, ada suatu alasan yang disampaikan, yaitu para penerus Sunan Ampel pada saat itu mengkhawatirkan bahwa peninggalan beliau yang berupa benda-benda fisik tersebut hilang. Ya, mungkin saja karena pada waktu itu penjajahan Belanda begitu sangat menguasainya di Indonesia, terutama di situs-situs peninggalan Islam yang beberapa sedikit atau banyak sudah banyak dihilangkan oleh pihak penjajah. Satu di antara bukti sejarah peninggalan Sunan Ampel adalah sebuah masjid yang kini dikenal dengan sebutan Masjid Ampel. Masjid yang sekarang menjadi ikon wisata religi terpenting di Jawa Timur, bahkan Indonesia ini dibangun Sunan Ampel pada tahun 1421 Masehi. Beberapa sumber menyebutkan Masjid Ampel Surabaya sebagai masjid tertua ketiga di Indonesia. Tak hanya tua secara historis, namun juga paling penting secara pengaruh. Sebab di masjid inilah dulu para wali yang tergabung dalam Dewan Wali Tanah Jawa atau biasa disebut Wali Songo berkumpul, bermusyawarah, dan mengatur strategi dakwah Islam di seluruh Tanah Jawa.
Arsitektur Masjid Ampel mencirikan akulturasi seni Islam dan Hindu Jawa kuno era zaman Kerajaan Majapahit. Hal ini bisa dilihat pada bentuk ukiran pintu-pintu dan tiang-tiang penyangga di dalam masjid. Jika Anda datang berziarah ke sini, Anda akan bisa melihat bagaimana kokohnya tiang-tiang kayu jati pilihan yang menyangga bangunan masjid. Tiang-tiang kayu dalam Masjid Ampel ada 16 jumlahnya. Masing-masing tiang panjangnya 17 meter. Ukuran panjang tiang ini secara simbolik dapat dimaknai sebagai gambaran jumlah rakaat sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Selain tiang-tiang penyangga, Masjid Ampel juga diperindah dengan keberadaan 48 pintu kuno yang kondisinya terawat hingga sekarang. Bangunan Masjid Ampel pada Masjid Ampel bangunan lama itu berarsitektur Majapahit. Hal itu ditandai dengan adanya atap yang berbentuk tajuk dua tingkat. Nah, arsitektur semacam ini banyak kita jumpai di makam-makam atau di masjid-masjid peninggalan Wali Songo yang lain. Yang paling bisa kita lihat semacam di Demak dan di Wali Songo yang lain. Atap tajuk ini selain di bertumpuk dua, juga pada atasnya dihiasi ornamen yang sesuai dengan berlaku pada zaman Majapahit. Di bagian depan sisi kiri Masjid Ampel, yang sekarang dijadikan tempat sholat jamaah wanita, terdapat sebuah sumur tua peninggalan Sunan Ampel. Air dari sumur tua ini dipercaya membawa berkah. Hingga sekarang, para peziarah masih mengambil dan meminum airnya. Selain sumur tua, peninggalan sejarah tidak kalah penting di Masjid Ampel adalah bangunan menara lama. Sebagian kalangan percaya, menara Masjid Ampel sudah ada sejak abad 14 dan masih asli hingga saat ini. Namun, dalam bukti yang terekam dalam sejumlah foto sejarah, terlihat ada perubahan bentuk menara dari wujudnya yang semula. Wallahu a'lam. Sunan Ampel setiap hari dipadati para peziarah dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Tak kurang dari 2.000 peziarah datang untuk berdoa setiap hari. Pada hari-hari tertentu, peziarah yang datang bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat jumlahnya, terutama pada malam Jumat dan bulan suci Ramadan. Pada malam Jumat, terutama malam Jumat Legi, para peziarah dari berbagai kota datang membanjiri Surabaya. Mereka hadir untuk berdoa dan mengharap berkah di makam Waliullah Raden Rahmat Sunan Ampel. Jumlah peziarah akan semakin meningkat di bulan suci Ramadan. Puncaknya pada malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir di bulan puasa. Para peziarah berbondong-bondong datang sendiri atau bersama rombongan. Meniatkan diri berdoa, tadarus Al-Quran, membaca tahlil, zikir, dan beriktikaf di Masjid Ampel. Tradisi ini biasa disebut sebagai tradisi maleman. Kehadiran peziarah dalam jumlah besar juga terjadi saat peringatan Haul Sunan Ampel yang dilaksanakan pada bulan Syakban. Rangkaian acara Haul biasanya dilaksanakan selama 10 hari berturut-turut. Ya, sekarang kita berada di depan makam Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel.
Makam ini setiap hari ramai dikunjungi oleh peziarah dari manapun, dan terutama ramai pada saat event-event yang diselenggarakan oleh Masjid Agung Sunan Ampel. Yang pertama yang banyak dikunjungi oleh para peziarah adalah pada saat Haul Agung Sunan Ampel yang rutin diselenggarakan pada bulan Sya'ban, kira-kira 10 hari menjelang bulan suci Ramadan. Haul Agung Sunan Ampel adalah peringatan wafat dari Sunan Ampel yang kita selenggarakan tiap tahun, telah dimulai oleh para pendahulu pengurus di Masjid Agung Sunan Ampel, dan pada hari ini sudah memasuki haul yang ke-566. Artinya kita memperingati meninggal wafatnya beliau 566 tahun yang lalu. Adapun event yang lain, ada dua event lagi yang banyak dikunjungi peziarah. Selain Haul Agung Sunan Ampel adalah pada saat peringatan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah peringatan hari turunnya Al-Quran yang diperingati di Masjid Ampel sepanjang tahun, kira-kira sejak tahun 70-an. Karena banyak dari sekian penggiat Al-Quran di Nusantara ini berawal dari belajar di Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya. Nah, lalu yang ketiga adalah event Maulid Nabi yang setiap tahun diadakan pada saat tanggal 12 Rabiul Awal di Meserambi Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya, yang mana pesertanya adalah seluruh masyarakat Ampel dan masyarakat pecinta Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya. Membludaknya jumlah peziarah menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang di Kompleks Makam Sunan Ampel. Kebesaran nama dan keramat kewalian Sunan Ampel menghidupkan sumbu ekonomi masyarakat Ampel dan sekitarnya. Suasana Pasar Seng di Makkah dalam konteks yang lebih kecil dapat kita lihat hampir mirip seperti di Pasar Ampel yang berada di sepanjang jalan Sasak yang menghubungkan Gapura Munggah dan Gapura Poso. Ada berbagai macam barang yang dijual di situ, mulai dari pakaian dan sarana ibadah, hingga minyak wangi, makanan khas Arab, dan cenderamata khas Ampel. Peziarah yang hobi berburu kuliner pun juga tak perlu khawatir. Di sekitar lokasi Masjid Ampel, banyak kedai dan rumah makan yang menawarkan menu khas Arab Ampel. Nuansa Arab di kawasan Makam Sunan Ampel terasa sangat kental. Tak hanya terasa dari menu kuliner yang ditawarkan, serta warga Arab Ampel yang lalu lalang, tapi juga bahasa sehari-hari yang mereka pakai. Alhamdulillah, naji anafar. Naji apa? Mari ke luar kota. Oh, tak boleh nangpet kan ini? Gurung rejak ya. Gurung rejak? Kan tak yukul lah, yukul bubus tak, kahwa, serup kahwa. Mari wis. Anu dek ini anak rus naji ini? Enak kayak aneh. Star tak kan? Tak senang dia aku. Iya. Alan. Oh, Alan. Nanti. Oh, lupa ya. Tekan dia, Pak. Salaman sih, Pak. Komunitas Arab Ampel terbiasa menggunakan bahasa Arab slang dalam keseharian mereka. Bahasa khas ini mereka sebut sebagai bahasa Sasak, yakni bahasa Arab bercampur baur dengan bahasa Jawa. Para penutur bahasa gaul ala Ampel ini mayoritas adalah warga Ampel yang tinggal di sepanjang jalan Sasak dan sekitarnya. Keberadaan bahasa Sasak adalah gambaran nyata proses akulturasi antara Jawa dan Arab di wilayah Ampel dan sekitarnya. Satu bukti, warisan Sunan Ampel yang lain adalah
keberadaan lembaga pengajaran bahasa Arab Masjid Sunan Ampel atau biasa disingkat dengan LPBA Masa. Keberadaan lembaga pendidikan ini menghidupkan ruh dakwah Sunan Ampel melalui pendidikan agama dan bahasa Arab sebagai salah satu prasyarat utamanya. Jejak dakwah Sunan Ampel menuntun kita untuk terus mengkhidmati cara keberagaman Islam Nusantara yang damai dan membawa rahmat bagi seluruh alam.